Blackpink Oreo. Mbak, Oreo Blackpinknya kotak nggak ada ya? Katanya full setnya itu ada 10 katanya. Katanya, jadinya seperti ini depannya. Sudah halal. Kalau disuruh makan Oreo biasa, aku mending makan ini. Soalnya lebih nggak manis. Ini kayak rasanya ada pahitnya dikit-dikit doang, dikit banget. Jangan aku diomelin kayak, mana pahitnya? Mana? Manis. Hint pahitnya tuh ada tapi kayak... Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, aku mau unboxing sekalian review Blackpink Oreo. Jadi guys, aku minta maaf banget kalau sebenarnya emang udah terlambat banget. Tapi aku susah banget nyari ini guys, dan aku bener-bener yang kayak... Aku juga kemarin nemunya karena aku gak nyari. Kalau aku nyari, kemarin aku minta tolong Mas Teguh buat cariin. Ya, cari video di sini guys. Jadi guys, kita lagi di rest area. Tujuannya buat nyari Oreo Blackpink, siapa tahu ada. Jadi kita cari, siapa tahu ada yang nggak tahu guys, ada atau nggak. Let's try. Jadi guys, nggak ada. Tadi sih sebenarnya aku udah nemu. Cuman nggak di videoin, jadi ini sambil nyari aja lagi deh. Tadi tuh nemu guys, kayak kita nggak berniat untuk beli, tapi tiba-tiba ada. Jadi aku tadi udah beli 7. Ini coba kita cari lagi, biar besok bisa di review. Ini di daerah Madiun guys, kita coba cari lagi. Tidak ada. Tidak ada kawan-kawan. Ada yang kayak gini guys, gak ada yang... Mbak, Oreo Blackpinknya kotak gak ada ya? Oh iya, kasih. Habis guys. Kita udah cari, dan ini kita dapetnya di rest area di Salatiga. Kita juga gak expect ya ada. Random aja kita kayak masuk terus kayak, oh ada, jadi kita beli gitu. Oke guys, jadi harganya itu sendiri Rp19.000 per bungkusnya. Jadi katanya di dalamnya ini tuh ada photocard. Kayaknya photocardnya tuh ada banyak ya. Nanti Lutfi masukin di sini. Cari, katanya full setnya itu ada 10 katanya. Aku juga gak tahu. Kalau salah maafkan tuh 12, 20 aja. Dan aku cuma ada 7 di sini. Jadi tanpa basa-basi langsung kita buka satu per satu. Oke, this is yang pertama. Oh ya, kalian harus lihat dulu packagingnya seperti ini depannya. Sudah halal. Ini Oreo X Blackpink. Anyway tadi malam ada juga Blackpink Oreo item gitu box, tapi aku nggak dapat juga ya. Oke, ini langsung aku buka packagingnya seperti ini. Oh, ini langsung. Oh Lisa, hai Lisa. Isinya seperti ini. 8 nomornya. Berarti ada berapa nomornya? Nggak tahu dong. Dalamnya isinya seperti ini guys, 4. Oh, 6. Wow, banyak juga ternyata. Kata teman-teman aku tuh rasa Oreonya nggak kayak Oreo-Oreo yang lain. Habis kita cobain. Enggak semuanya dong, cobain satu aja. Kita bukain PC-nya satu per satu dulu. Catherine juga minta sih. Oreo. Ini PC yang kedua, nomor 10. Harusnya enggak sama. Apa? Oh, dapat yang berempat, guys. Nomor 10. Nggak jauh, iya jelas, karena itu 10. Katanya ada yang zong juga, bener nggak sih? Ah, sama nih. Kayaknya PC Lisa akan banyak banget nih. Tuh deg-degan tau nggak sih? Pengen dapat semuanya, ada satu-satu-satu. Ya kalau itu mah bisa semuanya. Ya sama lagi. 4. Ayo bisa yuk. Nyarinya susah loh. Iya. Sama lagi nih.
sama lagi Lisa lagi. Hah? Serius dong, aduh tinggal dua. Sumpah aku kesel banget sih kalau ini semua sama. Kayak Amin, ya kasih dua inilah yang beda. Ini sama gak apa-apa. Ini gimana sih masukin PC-nya? Jangan-jangan semua yang beredar PC-nya sama lagi. Sama lagi. Kayak ini Lisa juga deh. Apa gimana sih ini mereka ngirimnya? Emang sama semua? Aku berasa nggak 7 sih, kalau 7 is like terlalu tinggi gak sih? Terlalu hoki gak sih? Ini kayak sama dah. Cisa! Padahal aku suka Jenny. Tapi paling gak beda lah. Jadi gini guys, PC-nya Lisa, 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 Lisa. Dan Jisoo. Oke, cuman gak, jangan cuman photocard-nya doang dong, kita makan Oreo-nya juga. Kita sharing dulu. Mbak sharing, Mbak. Nih. Eh, Mbak, satu-satu semuanya. Semuanya ambil satu. Ambil, ambil, kasih mereka. Tiga, langsung lagi. Jadi kita bisa review bareng-bareng. Ya guys, Oreo seperti ini. Dalamnya hitam. Untuk rasanya coba kita. Agak kurang manis ya. Aku mungkin nggak makan sama dalamnya. Masih nyobain kulitnya doang. Oh, kalau masih kulitnya doang emang asin. Cobain krimnya. Gak semanis yang putih. Tapi tetap manis. Amin bukannya gak sampai gak manis banget, tapi ini lebih gak manis daripada yang putih. Ini mau mirip sama yang Red Velvet gak sih? Yang dulu 900 ribu. Jadi mirip yang Golden Oreo. Biasa. Ah. Cuman mungkin warnanya aja yang bikin ke-distract ya. Kalau menurut aku sih, kalau disuruh makan Oreo biasa, aku mending makan ini. Soalnya lebih gak manis. Terus ini Oreo-nya juga, biasa kan yang putih itu kan manis banget kan. Ini kayak rasanya ada pahitnya dikit, dikit doang, dikit banget, banget. Kayak jangan, jangan aku diomelin kayak mana pahitnya, mana manis. Maksudnya ini pahitnya tuh ada tapi kayak 100% manis, 1% pahit gitu. Tuh bentuknya kayaknya lebih kecil ya pada Oreo biasa ya. Ini kayak gini guys. Ini kita belum review dalamnya juga. Ini kayak gini packagingnya. Ini belakangnya seperti ini. Di depannya ada tantangan. Macam-macam tantangannya. Tantangannya juga beda lagi. Gitu. Nah untuk di sininya, di PC-nya seperti ini guys. PC depannya, PC belakangnya ada angkanya juga. Ini PC-nya depannya Lisa. Ada tanda tangannya segala macam, nomornya juga nomor 8. Ini nomor 10. Ini depannya belakang. Okay, guys, segitu dulu review dari aku. Nanti kalau aku ketemu Oreo Blackpink selanjutnya, aku bakal tambahin reviewnya. Kalau aku nemu 10, 20, karena nyarinya susah banget. So, segitu dulu guys review dari aku. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. See you in the next video. Bye-bye guys. Love you.